Sapi kurban milik Raffi Ahmad bikin heboh, beratnya mencapai 1,4 ton. Dikutip dari suara.com, artis Raffi Ahmad memamerkan sapi yang akan dipakai buat kurban dalam unggahan terbaru di Instagram. Di situ, sapi pilihan suami Nagita Slavina itu tampak begitu besar. Dari foto yang diunggah, Raffi Ahmad terlihat menunggangi sapi tersebut. Dia bilang bahwa berat sapi kurbannya untuk perayaan Idul Adha mencapai 1,4 ton. Bagar sapi dari Gunung Kidul hampir 1,4 ton. Wow, sapi Ahmad, tulis Raffi Ahmad sebagai caption fotonya pada Minggu 18 Juli 2021. Tidak menunggu lama, unggahan itu pun langsung menuai beragam komentar dari para netizen. Mereka mengaku sangat takjub dengan hewan kurban milik Raffi Ahmad. Buktinya, semenjak diunggah, foto tersebut sudah disukai lebih dari 842 ribu. Wow, gede banget, mantap, semoga berkah melimpah, kata akun @t10nugroho di kolom komentar. Keren banget sapinya, timpal @kalistastore. Masya Allah sapinya, Raffi Nagita 1717 gede banget kayak rezekinya, ibu @durianyo Semarang. Gemuk sapinya, berkah selalu, tambah @indahcahyati95. Sekedar diketahui, ini bukan pertama kali Raffi Ahmad melakukan kurban. Dia sudah biasa berkurban beberapa tahun belakangan bersama keluarga besarnya.